قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولم يكن في دارين آمين الأدب مع الولي القرب من الولي يبغى أداب وحسن الظن كامل إن شهدت الخصوصية وطويت البشرية وتأدبت معه انتفعت به وسعدت به وإلا فالأشكياء من قراش قالوا في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم Al-adab ma'al wali, adab kepada aulia, adab itu penting. Ini perlu diulang-ulang, adab itu penting di setiap zaman, setiap masa dalam setiap perbuatan yang wajib, yang sunnah ataupun yang mubah adab sangat diperlukan hanya orang-orang dungu goblok bodoh bego, stupid jahil ahmak, hobi yang mengatakan nggak perlu adab itu orang yang stupid, nanti stupid, bodoh, tolol. Kenapa Allah aja memuji Nabi Muhammad di dalam ayat Al-Quran itu dengan akhlak, bukan kecerdasan dan kepintarannya, bukan dengan keistiqomahannya melainkan dengan adab wa inna dan Nabi pun memerintahkan wa Hasan sehingga beliau pun menyatakan seseorang masuk ke neraka walaupun ahli giamulat walaupun ahli puasa akan tetapi tidak memiliki adab di antaranya tidak melaksanakan adab-adab bertetangga. Jadi ada orang perempuan malamnya dia paginya puasa. Malam dia pagi puasa malam ulel, terus seperti itu. Tapi mulutnya hebat kepada tetangga. Wah, wow fitnah, nyaci, riba dan yang lain sebagainya wes. Tonggo iki waduh, kena Loro hati terus, Hah? sakit hati terus tetangganya ini. Bukan sensitif ya, jangan kalau sensitif itu salahnya yang sensitif. Ngomong titik loro hati, ngomong titik, eh, ini repot. Ini enggak, memang kata-katanya itu nyelekit. Gitu. orang yang nggak sensitif pun dengan omongannya ini sakit apalagi yang sensitif lah ini orang kata Rasulullah lah ya benar kata Rasulullah nggak ada kebaikannya kalau itu neraka tempatnya padahal malam giamulal pagi atau siang puasa katanya Rasulullah lah Jangan nggak ada kebaikan. kalau nggak ada kebaikan, mana tempatnya? Finar dalam neraka. Berarti apa? Ada penting. Kapan? Selamanya. Selamanya. Dalam apapun. Dalam kewajiban seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Dan yang lain sebagainya, begitu juga dalam kesunahan, bersedekah, ya, membaca Al-Quran, dan semisalnya, begitu juga dalam perbuatan yang mubah, makan, minum, ya, duduk di majelis, bangun, ya, pergi, dan yang lain sebagainya, butuh adab, gak ada adab, sedikit manfaatnya, sedikit berkahnya, terkadang bahkan hilang segala-galanya karena tidak tidak ada adab jadi nggak ada apapun yang ia dapatkan karena tidak adanya adab karena tidak adanya adab akhirnya nggak dapat apa-apa dia berarti apa ada penting kalau karena meninggalkan adab dia bisa kehilangan kemanfaatan dan keberkahan berarti adab itu adalah penting ini kepada semua orang Khususnya kepada seorang wali Khususnya kepada seorang wali Butuh adab nah, Ini kalau memang kita tahu kalau dia wali Kalau nggak tahu Ya khusnudon Tetap adab kepada setiap orang ya, Tapi kalau kepada wali Ini lebih ya, Lebih Karena itu Al-gurbu minal wali Ya bawa adab dekat dengan para aulia atau wali itu ya bahwa adab butuh adab wahusnaban kamil selain adab juga berprasangka baik yang sempurna Jadi butuh dua dekat dengan wali itu butuh dua yang pertama adab yang kedua husnudon yang sempurna. Kalau kita melihat, insya Allah kalau kamu melihat kemuliaannya, kamu menganggapnya sempurna dalam kemanusiaan. Ada kelebihan yang kamu saksikan dari Dia, dan kamu menganggapnya sempurna dalam kemanusiaan dan kamu beradab kepadanya. Inta wasaid tabeh. Kamu akan mendapatkan kemanfaatan karenanya dan juga kamu akan beruntung dengannya. Walhasil, kalau kita adab kepada mereka dan menganggapnya sempurna, ya, menganggapnya sempurna, berarti kan husnudon berarti, maka kita duduknya kita Dekatnya kita dengan dia Mendapatkan kemanfaatan Dan keberuntungan Kenapa? Seperti itu mau gak mau Dia pasti nantinya akan el tidak Dia pasti akan meneladani Akan mengikuti Seperti yang dikatakan Al-Hib Ali bin Muhammad Al-Habsi Fasa'adah Manuto kullaha biktifahum keberuntungan secara keseluruhan itu dikemas dengan apa iktifahum mengikuti dan meneladani mereka lah bagaimana kita bisa meneladani mereka nah, kalau kita mengetahui keistimewaan dan adab husnudon yang sempurna kepadanya kalau enggak kalau enggak ada adab sehingga kita tidak menyaksikan kelebihan yang dimilikinya kesempurnaan dalam kemanusiaannya maka menjadi orang yang celaka seperti yang terjadi kepada orang kafir Guresh yang mereka berkata tentang Rasul saw Waqalu mali Rasul yakulut taam aswak orang-orang kafir mengatakan ini gimana nah, ini dikatakan Rasul wong makan dengan kami dan jalan ke pasar kok. Jadi mereka punya anggapan Nabi atau Rasul itu bukan di pasar, bukan makan seperti makanan kita, tapi beda makanannya atau tempatnya. Anggapan mereka. Karena apa? Melihat kemanusiaan yang tapi kalau kita melihat kesempurnaan dalam kemanusiaan dan kelebihan yang dimiliki pasti akan memuliakan seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Sahabat Nabi mendapatkan kemanfaatan dengan Nabi dan menjadi orang yang beruntung karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang kafir kuras tidak melihat kemuliaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga duduknya mereka dengan Nabi atau bertemunya mereka dengan Nabi Mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Tidak membuat mereka mendapatkan kemanfaatan Apalagi beruntung justru membuat mereka celaka dan binasa Na'udzubillahimin Gak gila Laisa lihirman An la turzaqa Mujalatas salihin Walakin al-hirman hirman An salihin Thumma la turzakal al-adaba Dikatakan Laisal Herman bukanlah kehilangan kemuliaan atau jauh dari rahmat kemuliaan. Itu tidak diberi rezeki oleh Allah atau tidak didekatkan dengan orang-orang soleh. Jadi, bukan dikatakan Herman. Herman itu e, dijauhkan, bukan dikatakan kita dijauhkan. Karena kita nggak duduk dengan orang-orang soleh nggak pernah duduk dengan orang soleh nggak pernah datang ke orang soleh Bukan itu kemudian dikatakan Herman Ini orang berarti Jauh dari kemuliaan, jauh dari keistimewaan Enggak Tapi yang dikatakan Herman itu Jauh dari kemuliaan, keistimewaan Dia duduk dengan orang soleh Dekat dengan orang soleh Tapi nggak dikasih oleh Allah Adab Duduknya dia dengannya nah, ini, Herman. Jadi, ibarat e, berada di dalam istana, tapi tidak bisa menikmatinya karena dia dihukum di penjara. Walaupun dia di dalam istana, tapi karena dihukum di penjara, dia tidak bisa menikmati keindahan istana atau nikmatnya makanan dalam istana sama dengan kita. Kalau kita ini dekat dengan orang soleh, dekat dengan orang soleh, tapi tidak memiliki adab kepada mereka, celaka, rugi, kerugian yang sangat besar. Kenapa? Seperti orang dalam istana tapi tidak bisa menikmati keindahan atau makanan dalam istana. Kenapa? Apa faedahnya? Justru membuat dia apa? Susah, sedih, ngiler. Yang di luar makannya enak, yang di luar bisa melihat keindahannya istana, tapi dia dalam jarang gak bisa bawa makanan apa adanya yang dilihat itu-itu aja. Sama dengan kita duduk dengan orang soleh, mestinya menempat, mengambil banyak manfaat, banyak kemuliaan, banyak keistimewaan, tapi karena gak adanya adab, sehingga duduknya dia tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun, tidak memberikan faedah apapun nah, kerugian yang dia dapatkan karena itu butuh adab sehingga dikatakan oleh Imam Abdul Hasan Al Jausaki rahimahullah taala alamatus syaqawah an yurzaqal abdu arifin la nah, seorang hamba itu didekatkan dengan orang yang arif bila orang yang mengenal Allah yang dekat dengan Allah tapi dia tidak memiliki tidak menghormatinya itu yang binasa banyak ya tidak sedikit banyak dekat dengan Aulia tapi tidak mem, tidak memuliakan tidak menghormati Aulia ini maka dia tidak mendapatkan sedikit kemuliaan bisa-bisa kita -bisa gambarkan orang-orang kafir guresh... Hidup di zamannya siapa? Nabi, nabi yang itu siapa? Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad? Makhluk yang paling dicintai Allah. Hidup di zaman Nabi Muhammad, melihat, menyaksikan Nabi Muhammad, akan tetapi tidak mendapatkan sedikit pun kemanfaatan. Kenapa? Karena tidak menjaga adab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kepada Aulia, dekat dengan Aulia ini, mungkin bisa kemana-mana dengannya. Tapi dia kurang menghormati, tidak menghormati, tidak memuliakan, tidak mengagungkan. Akhirnya apa? Bukan menjadi orang yang mulia Istimewa menjadi orang yang hancur dan binasa Padahal duduknya dia Bisa mendapatkan faedah yang cukup besar Kemanfaatan yang cukup luar biasa Akan tetapi hilang itu semuanya Karena tidak ada Tidak memul Muliakan Nah itu tanda celaka itu Tanda celakanya seseorang Dekat selalu bersama Orang yang Arif billah atau orang soleh, wali, akan tetapi ia tidak menghormatinya. Ya, tidak menghormatinya itu bahaya. Nanti ya, ada cerita itu ya, yang cukup panjang. Insya Allah, di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan adab kepada kita di hadapan orang-orang yang soleh, di hadapan para Aulia. sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, memberikan keberuntungan kepada kita kemanfaatan dari mereka. Amin. Allahumma amin wa alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi salam. alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kul himawakta suha di to loho Wata du saima tusaba watta rohho Fatukir ni nadang sako suhaha Mulan biak nafirria وأنبتها زرعاً وأشباً ومزهراً بأزهارها ريح الجنوب تفوه مرابع أحباب لنشط دارهم وقل مزار والوداد صحيح humu yasalu anna wa nasalu an humu wa narju wisalan waz zamanu shahihu wa alaihim an wa mislana bidam in bi arja il safuhu asallahu narju yajma'u shamlana وَكُلٌّ لِكُلٍّ وَدٌّ وَنَصِيحٌ وَإِنَّا وَهُمْ تَهْتَى الْمُقَدَّرِ وَالْقَضَى وَمِزَانُ مَنْ يَرْضَى الْقَضَى أَرَجِعُ رَجِيحٌ وَإِنَّا وَإِيَّهُمْ وَإِنْ طَالَ أَهْدُنَا Bikurbin wa unsin wan wan hasam nakuruhu la fi dari dunya kot aha ko bihal fana wa man lam yakun ya fa fagayatuna mautun wa kabrun wa barzahun. وَبَعْثٌ إِلَى الْرَبِّ الرَّهِيمِ صَرِيحٌ فَنُشَرُ جَمْعًا لِلْحِسَابِ وَلِلْجَزَاءِ وَنَرْجُو سَمَاحًا وَالْكَرِيمُ سَمُوحٌ فَنَسْأَلُهُ سَطْرًا وَعَفًّا وَرَحْمَةً وَصَفَّى فَخَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَصْفُهُ فَيُدْخِلُنَا الْجَنَّةَ فَضْلًا وَمِنَّتًا وَيُنْجِينَا مِنَ النَّارِ وَهِيَ لَافُوهُ وَيَشْفَعُ فِينَا أَحْمَدُ سَيِّدُ الْوَرَى Nabi Al-Huda Faljahu fasihu Alaihi Fasihu Alayhi Salatullahi Thumma Salamuhu Mata laha barakun Samarihu Walhamdulillahi Rabbil Alamin afdala salatin ala asadi makhlukati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim hadada maklumatik wa midada kalimatik kullama dhaqaraka wa dhaqaradzakirun wa ufalan zikrika wa zikril ghafilun

Fana bima alam tana Rabbi alimna ladiyan fauna Rabbi fakihna wa fakih ahlana Wa karabatil lana fi dinina Mahalil kudri unsa wa zakar Rabbi wa lima Tartadi kawlan wa fi'lan karama Merjukil kulla halalan daima Wa ahilla atkiya ulama Nahza bilhair wa nufa kulla syar Rabbana wa sililana kulla syu'un Wa akir rabbi rada minkal uyun Allah deyun kabla anta tiyana, rusulun manun wa fir wasur anta akrama masatar wa salatullah atasal mustafa man ilal haqi da anawal wafa bi kitabin filina shifa si lalil karami syurafa wa ala sahbil masabihi alghirar allahumma dinna bi hudak ka wa jaalna mimman yasharul firda'ak wa la tawallina wa liyansiwak wa la tajalna mimman khalafa amraka wasaq inni ma al hawla wa quwwata illa billahil alil -al azim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Miftah iba berahmatillah adadama fi'ilmillah Dan wa salaman da'imain Wa ala ali wa sahbih Allahumma ja'al fi kafarahi farahi wa sururi Wa fi kajami jami'a umuri Allahumma ya'alim bihalati Wa mutali ala sarairi wa niyati hajati wa fir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa wa taqabbal jami'a ah hasanati wa samihni fi ma mada wa ma yati li fi diwani sadati wa sluk bi najati fi hayati wa mamati Ha inni tamiun fi atak ragibun fi ridak musaslimun liqada faktubni min awliyaik wasluk bisabilahudak walhikni bi